Kota Palembang dengan keterbatasan dan kendala yang kami miliki ini, mungkin dari pihak pemerintah Kota Palembang juga bisa memberikan ya perhatian dan bantuannya ya demi kelancaran dan juga menunjang kinerja Bawaslu Kota Palembang dalam persiapan misalnya untuk menyongsong pelaksanaan pilkada nantinya kan ataupun pemilu, karena kita kan sekarang ini sudah permanen Bawaslu ini kan bukan ad hoc lagi, jadi kita masa sudah permanen jadi 5 tahun. Kalau dulu kan sebelum pelaksanaan pilkada itu dibentuk, sudah pilkada ataupun pemilu dibubarkan kan. Kalau sekarang kan sudah permanen, makanya kita butuh dukungan-dukungan itu untuk memperkuat lembaga kita. Kalau kemarin cukup dari APBN kan, mungkin karena untuk tahun 2021 ini keterbatasan anggaran kan, makanya itu di kita juga diberikan izin dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI untuk berkoordinasi ya, dan juga diberikan izin kalaupun misalnya nanti mendapatkan bantuan pinjam pakai ya, barang ataupun aset untuk menunjang, intinya untuk menunjang kinerja Bawaslu Kota Palembang.